Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan rapat kerja Kamis siang. Salah satunya melakukan pembahasan raperda dan juga program penataan kawasan kota tanpa kumuh. Di tahun 2021 ini, DPKPP berkolaborasi dengan pemerintah pusat berencana menata kawasan di wilayah Ambulu dengan luas sekitar 10 hektar lebih, diantaranya untuk pembangunan sarana MCK dan sanitasi. Dengan anggaran dari pemerintah pusat sekitar kurang lebih 12 miliar rupiah, dengan harapan agar wilayah di Ambulu bisa lebih baik dan tertata dengan baik. Berjalannya kebersihan ini, masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut.